الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا منفع في علم في دارين آمين المعرب والمبني ini isim mu'rab dan isim mabni. Jadi isim terbagi menjadi dua dalam segi ini, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim itu mu'rab, ya, bisa berubah-ubah akhir daripada kalimatnya. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena berbeda-beda amil yang masuk ke dalamnya. Ada isim mabni. Isim mabni itu isim yang tetap tidak pernah berubah, walaupun berubah-ubah, bermacam-macam, berganti-ganti amil yang masuk ke dalamnya. Dia tetap dalam keadaannya. Ada yang tetap ropa, ada yang tetap nasab, ada yang tetap sukun. Walaupun bermacam-macam, berbeda-beda amil yang masuk ke dalamnya, dia tetap, ya, tetap enggak pernah berubah. Mabni. Kayak ada orang, ada yang istiqomah, ada yang enggak istiqomah. Ada orang yang istiqomah, mabni-nya. Sekalipun ada orang pengaruhi dia ke kanan, dia tetap enggak bergeming. Orang pengaruhi dia ke kiri, dia tetap enggak bergeming. Orang pengaruhi dia ke depan, ke belakang, dia tetap enggak pernah bergeming. Kokoh dengan pendiriannya, istiqomah. Nah, kita mesti begitu, ya, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu sesuatu yang dia itu, ya, senantiasa di dalam kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu istiqomah. Kalau yang dia tetap dalam kemaksiatan, itu bukan istiqomah. Ya, orang dalam ketakwaan kepada Allah itu istiqomah. Ada orang yang enggak istiqomah. Ada orang pengaruhi ke kanan, kanan. Pengaruhi ke kiri, pengaruhi ke depan, ke belakang, ke, ya, bawah, atas, mengikuti angin yang ada. Enggak punya pendirian. Nah, orang yang seperti ini, ya, seperti mu'rab. Maka kita harus apa? Ya, harus hikmahnya, istiqomah. Istiqomah dalam pendirian. Kita belajarnya. Ada orang pengaruh kita main, ya, orang pengaruh kita menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kita enggak mau, kita mau belajar. Istiqomah. Insyaallah orang yang istiqomah, ya, haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu fi ghabiril azmani. Di mana saja kamu istiqomah, ya, niscaya kamu akan ditakdirkan pada masa yang akan datang bahagia. Kalau kita istiqomah, yuqaddir lakallahu najaha fi ghabiril azmani. Allah takdirkan kamu beruntung di masa yang akan datang. Haitsu matastaqim. Kalau kita istiqomah,
Biasanya yang kayak begini bukan sekarang beruntungnya, tapi kapan? Nanti di kemudian. Apalagi kalau ngaji, istiqomah kita ngaji lalu mengamalkan ilmu, bukan sekarang. Kita nentik hasilnya nanti di kemudian hari. Bahagia. Siapa yang tekun ngajinya terus istiqomah, takwanya kepada Allah terus, enggak bergeming. Nanti 20 tahun mendatang, umur 40 tahun, dikasih oleh Allah keistimewaan. Yang bermalas-malas, akan dia petik juga hasilnya. Yang tidak punya pendirian, akan dia petik juga hasilnya. Temannya dulu nih yang bareng belajar sama dia, sudah sukses dia di bawah. Itu dia teman gue dulu tuh, teman gue ngaji. Dia mah masya Allah, masya Allah. Ada pengakuan tuh setelah sekian tahun. Maka oleh karena itu, jadilah kita orang yang istiqomah sejak sekarang. Istiqomah tetap dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni isyabba'in minal hurufi mudni. Isim, ya. Wal ismu bermula isim. Minhu daripadanya mu'rabun. Setengah daripada isim ada yang mu'rab wa mabni, dan setengah daripada isim ada yang mabni. Ya. Lisyabahin minal hurufi mubni. Lisyabahin karena menyerupai daripada huruf-huruf. Karena menyerupai daripada huruf-huruf yang dekat, ya. Karena menyerupai daripada huruf-huruf. Kenapa mabni? Karena menyerupai daripada huruf-huruf. Mudni yang dekat dengan huruf. Jadi ismu itu jadi mubtada i'rabnya, ya. Minhu jar majrur menjadi khobar, ya. Jadi ismu mubtada awal itu, ya. Minhu jar majrur, ya. Khobar muqaddam. Mu'rabun mubtada muakhar dari minhu. Wa mabniun itu menjadi mubtada muakhir, menjadi mubtada, ya, bagi khobar yang dibuang. Jadi takdir apa? Wa minhu mabniun itu. Jadi mubtada juga tuh, sama dengan mu'rabun tadi begitu. Ya. Nah, nanti jumlah mubtada dan isimnya dan khobarnya, jumlah mubtada dan khobarnya menjadi khobar al-ismu. Disabain jar majrur, ya, mutalik ke mabniun. Minal urufi jar majrur mutalik ke sabain. Mudni itu menjadi na'at daripada sabain. Mudni, ya, isim fa'il, ya, adana yudni. Nah, jadi isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yusiru ila annal isma yanqasimu ila qismaini, mengisyaratkan ia musannif kepada bahwa isim terbagi ia isim kepada dua bagian. Ahaduhuma al-mu'rabu, pertama, ya, satu daripada yang dua, ya, yang pertama daripada yang dua adalah mu'rab. Jadi isim ada yang mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Nah, di sini beliau wa huwa ma salima min sabail hurufi. Di sini definisinya gitu. Itu adalah sesuatu kalimat, ya, yang selamat
dari menyerupai huruf. Selamat dari menyerupai huruf. Selamat dari menyerupai huruf. Itu mu'rab. Jadi dia enggak serupa dengan huruf. Ya, jadi ini isim mu'rab selamat dari menyerupai huruf. Jadi ini melihat dari segi kalimat itunya, ya, dari kalimatnya. Wasani al-mabni, yang kedua mabni. Jadi menurut beliau begini, ya, isim mu'rab. Kalau tadi yang saya sebutin, kenapa isim mu'rab itu, ya, berubah-ubah karena amil, ya. Ya, apa? Isim ada yang ya, mu'rab ada yang mabni. Ini mu'rab ini dari segi, ya. Dari segi apa? Kalimatnya gitu, ya. Dari segi kalimatnya. Masalima min syabahil hurufi, yaitu sesuatu kalimat yang selamat daripada menyerupai huruf. Wasani yang kedua mabni, isim mabni. Wa huwa ma asbahal hurufa, yaitu sesuatu yang menyerupai ia akan huruf. Sesuatu yang menyerupai huruf. Jadi mabni karena menyerupai huruf. Ya, kalau tadi selamat dari menyerupai huruf, iya. Kalau huruf amil masuk begitu aja, kagak pernah berubah. Huruf kan begitu. Ada amil yang masuk enggak pernah berubah. Tetap dia ropa-ropa aja walaupun ada amil yang masuk. Iya. Ini definisi yang sangat simpel, ya. Kalau tadi mu'rab, ya, selamat daripada menyerupai huruf. Jadi dia enggak sama mu'rab. Kalau isim mabni, sesuatu yang menyerupai huruf, ya. Gampang aja, ya. Lihat huruf. Huruf kalau masuk amil, huruf bisa enggak berubah? Enggak berubah, begitu aja tuh. Paham tuh, paham, ya? Ya. Makanya dikata dia, ya, mabni. Kayak huruf, huruf kan mabni. Enggak pernah berubah, udah begitu. Lam, lam, dari dulu udah lam aja. Lan, udah lan aja. An, min, an. Ya. An, an. Udah begitu aja, enggak pernah berubah. Mabni. Tetap. Enggak mu'rab. Gitu, ya. Wa huwal ma'niyyu biqauli, yaitu yang dimaknakan dengan perkataan li syabain minal hurufi mudni, karena menyerupai daripada huruf-huruf yang mudni, yang dekat dengan huruf. Li syabain muqarribin minal hurufi, karena menyerupai yang, ya, mendekatkan daripada huruf, yang dekat daripada huruf, dekat sama huruf. Ya, huruf kan begitu, mabni tetap aja dah. Enggak pernah berubah. Dari dulu lam, lam. Lan enggak pernah. Lam lama enggak pernah. Ya. Anna. Ya, an. Min. Ya, begitu aja udah. Fa illatul bina'i munhasiratun indal musannif rahimallahu taala fi syaba'il harfi, maka illat, alasan mabni. Ya. Alasan mabni, isim yang mabni itu terbatas menurut musannif rahimahullah taala itu pada penyerupaan huruf. Itu aja alasan beliau. Kenapa dikatakan dia itu isim mabni? Karena menyerupai huruf. Kenapa dikatakan isim mu'rab? Enggak, menyerupai huruf. Simple. Bisa juga itu. Simple, ya, benar. Lihat huruf.
dia huruf berubah enggak? Enggak pernah berubah. Mabni begitu aja. Isim yang mu'rab berubah enggak kalau ada amil? Berubah. Huruf enggak berubah. Isim yang mabni berubah enggak? Ada amil yang masuk, berubah. Apa? Lihat isim yang mabni ada ya amil yang masuk berubah enggak? Enggak. Ya, oh, sama dengan huruf. Saya ulangi. Lihat isim yang mu'rab. Ada amil yang masuk berubah enggak? Berubah. Amil rafa masuk, berubah. Amil nasab masuk, berubah. Amil jar masuk, berubah. Sama enggak dengan huruf? Enggak. Kenapa? Huruf enggak pernah berubah. Lihat isim yang mabni masuk amil, berubah enggak? Enggak. Amil nasab berubah enggak? Enggak. Amil jar berubah enggak? Enggak. Amil rafa berubah enggak? Enggak. Sama enggak dengan huruf? Sama, enggak pernah berubah. Ini pemikiran, logika. Oh. Ini kan penemuan. Oh. Enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada. Ya, Al-Qur'an mengatakan ini. Ini pemikiran, penemuan. Oh, berarti jadi kesimpulan. Berarti gitu. Summa nawwa'al musannifu wujuh asyibhi fil baitaini. Syibhi boleh, syabahi boleh. Albayt fil baitaini ladzaini ba'da hadzal baiti. Kemudian memacemkan oleh musannif akan ya wajah-wajah ya atau segi-segi penyerupaan pada dua bait yang setelah bait ini ya. Wa hadza qaribun, dan ini dekat min madhhabi Abi Ali Al-Farisi, daripada mazhab Abi Ali Al-Farisi, haitsu ja'al al-bina'a munhasilatan, sekira ia menjadikan akan mabni terbatas, bina'a mabni terbatas, fi sabail huruf harfi, pada menyerupai huruf. Ya, jadi beliau ikut daripada pendahulunya, yaitu sudah ada berarti pendapat yang seperti ini sudah ada, itu pendapatnya ya Abi Ali Al-Farisi. Jadi sudah ada yang berpendapat bahwasanya ya kenapa dia sama ya, kenapa dia jadi sama dari segi alasannya ya, ilatnya ya, kenapa sama dengan ya dengan isim yang mabni sama ya sama dengan huruf ya. Kenapa dikatakan isim mabni karena sama dengan huruf? Kenapa dikatakan sama isim mu'rab? Enggak, sama dengan huruf. Pendapat ini sudah dipendapati oleh ya Ali Al-Farisi, Abi Ali Al-Farisi. Auma ya, kita enggak tahu siapa yang pertama kali ini yang memberikan, pasti ada orang yang pertama kali itu ya. Enggak ada di dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam Al-Hadis juga enggak ada. Ya. Ini penemuan. Kita pun bisa menemukan yang lain-lain tuh ya. Oh, berarti. Kayak kitab sorob kita itu saya enggak taruh itu. Apa? Kitab sorob kita itu saya enggak taruh di situ yang mul'ab. Kenapa? Karena sama aja itu. Dan jarang digunakan. Tapi tetap saya berikan catatan di bawah. Itu di tempat yang lain enggak ada gitu. Itu cuma saya aja gitu. Kemudian juga pembagian isim di nahwu kita itu saya taruh di situ as'ilati kita itu ya. Ya. Terbagi dua ya. Ada isim yang diambil dari tasrifan itu ya. Ya.
ada yang di luar tasrifan. Itu juga enggak ada di kitab-kitab. Itu penelaahan saya begitu. Jadi ada isim yang diambil dari tasrifan dari fi'il madi, ya, sampai dengan isim alatnya. Dari fi'il madi sampai dengan isim alat kita tasrifin gitu. Kan di situ ada apa? Ada masdar isimnya, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ya, ada isim makan, isim zaman, isim alat, dan tasrifan lugawinya. Tasrifan itu tasrifan istilahinya. Ada yang diambil dari tasrifan istilahinya, ya, kemudian tasrifan lugawi. Isim ada yang di situ pertama, ada juga isim yang di luar itu. Ya. Ada isim yang di luar itu. Itu saya bahas dari As'ilati. Itu juga enggak ada di kitab itu. Ada. Itu kesimpulan yang saya berikan. Berarti itu saya temukan karena apa? Karena waktu itu saya enggak paham. Katanya ada isim ini, kok di sini enggak ada ya? Ada isim jamak. Ada isim jamak. Di tasrifan ada enggak isim jamak? Enggak ada. Oh, berarti itu. Saya beri kesimpulan di situ. Dan itu memberikan pemahaman baru buat saya. Oh, iya. Baru-baru dulu. Jadi belajar dari pengalaman, belajar. Isim ini di mana ya? Oh, enggak ada ya. Oh, ternyata dia enggak ada di tasrifan. Oh, berarti di luar. Nah, saya bagilah seperti itu. Iya. Yeah. Bukan mujadid sih, bukan ya. Ya, kadang begitu kita berpikir, memang kalau kita benar-benar mikir itu akan ketemu kita. Oh, ya, akan ketemu tuh. Ya. Seperti proses penurunan Al-Qur'an. Itu di Al-Irfan pun saya taruh di situ beberapa. Beda dengan yang lain, tapi semua sudah ada. Saya berikan itu beberapa proses penurunan Al-Qur'an. Di kitab yang lain belum ada, tapi sebenarnya udah ada, cuma tidak ditaruh di situ. Itu kesimpulan yang saya berikan. Ya. Ya, seperti ini, ya. Beliau memberikan ini dari hasil perenungan pemikiran, karena sudah paham dan ngerti. Sama seorang memberikan definisi, itu dia akan mampu memberikan definisi bila mana dia sudah paham masalah itu. Karena bahasa itu, ya, al-aqlu wa zauq, akal dan rasanya. Bahasa. Auma tadom mana maknahu, atau sesuatu yang mengandung ia akan maknanya. Sesuatu ini maksudnya isim yang mengandung akan maknanya. Jadi terbatas pada menyerupai isim atau mengandung ia akan makna huruf. Mengandung makna huruf. Mengandung ia akan makna huruf. Menyerupai huruf. Ya. Mengandung makna huruf. Waqad nassa Sibawaihi, dan sungguh telah menaskan, telah menjelaskan Al-Imam Sibawaihi rahimahullah ala anna ilatal binai, ya. Ala anna ilatal binai kullaa, bahwasanya ilat mabni, ya, seluruhnya, seluruh ilatnya itu tarji'u kembali ila syabahil harfi, boleh syibhil harfi juga boleh, kepada menyerupai huruf. Jadi semuanya itu menyerupai huruf, kembali kepada menyerupai huruf. Seperti huruf, ya, tadi saya katakan huruf kan begitu. Dia itu
apa? Tadi dikatakan apa? Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim yang mu'rab, kenapa isim mu'rab? Karena tidak menyerupai huruf. Yang kedua, isim yang mabni. Kenapa mabni? Menyerupai huruf. Lihat huruf bagaimana? Mabni. Mau masuk amil apaan? Tetap begitu udah. Dari dulu lam aja. Dari dulu lan aja. Dari dulu an. Dari dulu min. An. 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 Anna. Huruf banyak sekali. Enggak pernah berubah. Begitu aja. Mabni. Nah, isim mabni begitu. Walaupun amilnya masuk macam-macam, dia tetap mabni. Istiqomah ya, istiqomah. Paham itu ya? Ya, jadi pahami itu dulu. Besok baru kita kaji tentang ya, contoh-contohnya. Bagaimana tuh? Apa tuh? Ya, apa saja yang mabni dan juga yang mu'rab. Wallahu a'lam bishawab. Asyaba'il wa da'i fi isma'i jitana.